Hey guys, selamat petang. Selamat malam. Kembali lagi kita dekat dalam video channel Akmal Hakim. So, malam ni kita just nak tunjukkan dekat korang apa lagi yang korang boleh buat dengan menggunakan air katira ni. So, sebelum apa-apa hal, aku terangkan dulu air katira ni diperbuat di Johor Bahru yang mengandungi katira, kurma, badam, kismis, bali, biji selasih dan kembang semangkuk. So, memang penuh khasiat air katira ni. Air katira ni biasanya boleh dapat di bulan puasa je tau. So, jom kita goncang. Penuh isi dalam ni guys. So, kat sini kita ada puding custard. So, puding custard ni kita nak campurkan dengan air katira. So, biasanya kuah kan orang pakai susu. Macam mana nak keluar-keluar ni? Okay. Puding custard ni orang guna susu, letak buah-buah apa semua. Tapi yang ni aku nak try, aku nak cuba air katira berserta dengan puding custard. Air katira ni pun base dia memang susu kan. So kita buka. So korang kalau nak beli air katira ni boleh dapatkan dekat Godzilla Frozen lah. Okay, kalau korang lihat kat sini, dekat sini air katira ni ada badam, ada biji selasih, ada kismis. Ini aku rasa ni macam kismis. Oh bukan, yang ni kurma. Yang kembang semangkuk aku tak perasan. Sebab dia biji je, mungkin dah blender kot. Kita try puding custard berserta dengan air katira. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap kena. Puding custard berserta dengan air katira. Sedap guys, serius. Something, benda-benda yang baru. Macam tu air katira ni juga menambah tenaga dan juga penuh dengan bahan-bahan yang boleh membuatkan korang kenyang. So kalau korang berbuka puasa ataupun sahur dengan satu botol air katira ni pun dah cukup lah. Okay, next. Kalau tadi kita dah try dengan puding custard, so yang ni kita try air dia saja. Ish, dia ada soal ni. Duduk sini dan dia. Kita goncang di sini. Sedap. Super premium guys. Aku boleh cakapkan air katira ni tak sama macam air katira yang korang jumpa dekat pasar malam atau dekat bazar-bazar biasa. Yang ini memang super premium. So korang kalau nak beli, korang boleh contact link kat bawah. Aku ada bagi link. So korang contact je link kat bawah. Minuman katira asli Johor, made in Johor Bahru. So sekian, itu saja. Jumpa lagi korang pada video akan datang.